jalan-jalan tapi bingung mau kemana. Mau jalan-jalan tapi ternyata lagi tipis dompetnya. Tenang aja, Robby dan Ufi akan kasih kamu jawabannya. Hanya di Jejalan Kuy, ya kali gak kuy. Aduh, Ufi, malah happy selfie. Lihat dong, udah ada sobat kuy. Sorry. Soalnya tempatnya keren banget nih, Rob. Jadi kebawa suasana. Iya sih, emang keren. Tapi gue punya tempat lebih keren. Serius, lu, Rob? Iya. Gila, lu ngertiin gue banget sih. Sobat kuy kira-kira ngertiin gue juga gak ya? Kata orang sih, gak kenal maka tak sayang. Berarti kita kenalan dulu lah sama sobat kuy. Oke, kalau gitu. Halo, sobat kuy. Kenalin, gue Ufi. Dan ini partner gue yang kece dan gaul abis, Robby. Halo. Fi, tapi pas gue cek, tadi dompet gue itu duitnya sisa 2.000, habis duit gue. Ya, tapi tenang aja Rob, jangan sedih. Di Jejalan Kuy ini, walaupun dompet lu kering dan duit lu habis, kita masih tetap bisa jalan-jalan loh. Oh, serius? Iya. Yaudah, kalau gitu langsung kita let's go. Ayolah, Kuy. Tunggu. Ada apa tuh? Hah? Ambil ini. Ambil dulu nih, ada box. Aku yang ambil ya. Silakan ambil. Ada apa tuh? Isinya tuh banyak banget kayaknya. Banyak banget. Kita Ocean Eco Park, bro, ternyata. Hari ini kita ke Ocean Eco Park. Ada satu lagi. Ambil lagi, boleh. Wah, kayak kita dikasih budget 30.000, terus disuruh naik mobil produser nih. Buset, 30.000. Kalau itu mah gratis juga bisa kali ya. Bisa sih. Yaudahlah, yuk kita kuyuk. Ayo langsung, let's go. Destinasi wisata kali ini namanya Ocean Eco Park nih sobat kuy. Tempat ini berlokasi di Taman Impian Jaya Ancol, gengs. Halo sobat kuy. Sekarang kita udah ada di Eco Park. Kayaknya gak cuma kita doang deh yang mau kulitkan di sini. Iya nih, di sini banyak banget ya orangnya. Tempatnya hit sih, makanya ramai. Yoi. Eco Park ini adalah suatu area terbuka yang bisa dibilang sebagai taman kota. Bener banget, Vi. Tempat ini merupakan sarana quality time yang oke banget untuk siapa aja. Soalnya, masuknya gratis sih. Cocok banget kan untuk mahasiswa bokeh kayak kita-kita nih. Halo, sobat kuy. Nah, sebelum kita main, mending pemanasan dulu yuk, gue takut badan gue encok nih. Kebetulan banget nih sobat kuy, sekarang kita lagi ada di Taman Fitness Eco Park. Nah, by the way nih banyak mainan gitu tuh. Lu dan orangnya rame banget nih Rob, kita cari yang sepi aja kali ya. Yang mana? Yang ono kali ya, yang ono. Yuk, boleh, yuk. Area ini nih yang tadi Robby bilang. Kita bisa main-main dengan banyak hewan ternak seperti kelinci, kambing, dan sebagainya. Gak cuma itu aja loh sobat kuy. Ternyata kita juga bisa belajar bercocok tanam di sini dan mengenal berbagai macam jenis tumbuhan. Vi, lihat nih bunga-bunganya bagus banget kan? Wah, iya Rob. Itu bunga di mana ya? Ini adalah Taman Keukenhof, suatu taman bunga yang terletak di Lisse, Belanda dan merupakan tempat bunga terbesar di dunia.
Lo tau gak sih, udah ada lebih dari 7 juta tulip yang tumbuh di taman seluas 32 hektar ini. Ah, yakin lo 7 juta emang bakal dihitungin satu-satu? Kalau gue ambil setangkai, kayaknya gak bakal ketahuan deh. Halo Sobat Kuy, balik lagi bareng kita di acara Jejalan Kuy, ya kali gak Kuy. Sobat Kuy, sekarang kita lagi ada di Taman Kelinci Eco Park Ancol. Nah Sobat Kuy, Taman Kelinci Eco Park Ancol ini berada di area Learning Farm. Nah sebentar lagi kita mau cobain kasih makan kelinci nih. Sobat Kuy, tau gak? Kelinci di sini lucu-lucu banget loh. Pasti iya. Kalian kalau kesini pengen bawa pulang ya. Iya banget nih. Yaudah yuk, sekarang mendingan kita kasih makan kelincinya. Oke, mari kita langsung kasih makan. Menyediakan suatu area khusus agar pengunjung dapat berinteraksi dengan berbagai hewan ternak. Area hewan ini ternyata juga menjadi sarana edukasi juga loh Sobat Kuy. Tahu gak sih Sobat Kuy, sarana penghijauan yang dilakukan oleh Eco Park ini tergolong berhasil loh. Gimana gak berhasil? Seringkali banyak ditemukan berbagai macam satwa liar seperti burung yang ikut memadati lahan ini. Eits, gak perlu khawatir Sobat Kuy, mereka nggak ganggu kok. Di Learning Farm, pengunjung diharapkan mampu berinteraksi dengan hewan-hewan dan turut memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang beragam hewan ternak. Wah, jadi tambah pinter deh. Nah, Rob, kalau tadi lu udah ngasih tahu tentang taman bunga, sekarang gantian nih, biar gua yang ngasih tahu taman yang unik. Taman unik apaan sih? Paling juga ujung-ujungnya bunga lagi deh. Jangan salah, kenalin nih, Tobu World di Jepang. Berbeda dengan taman-taman sebelumnya, di sini penuh dengan miniatur-miniatur dari ikon populer dunia loh. Gak cuma itu, Rob. Tapi di sini juga ada miniatur bandara yang lengkap dengan pesawat dan mobil-mobil yang juga bisa jalan. Pokoknya lucu deh, kecil-kecil imut gimana gitu. Nah Sobat Kuy, gimana jalan-jalannya? Seneng banget dong ya berkunjung ke area hijau yang super cantik ini. Gimana Rob? Seneng juga gak nih? Wah, seneng banget Vi. Pikiran gue jadi fresh lagi nih. Sobat Kuy, Eco Park ini mulai buka pukul 6 pagi hingga 6 sore loh. Biaya masuknya berapa ya Vi? Nggak ada, alias gratis tis-tis. Variasi permainannya juga banyak dan tersedia untuk segala usia. Mantap kan? Lihat deh, itu ada apa tuh? Wah, capek-capek dapat polaroid nih. Laki banget. Punya siapa? Tahu, ambil aja lah buat foto. By the way, kerasa capek gak sih? Capek banget, terus lapar. Tau gak sih, Eco Park ini luas banget ya, iya, Rob, ternyata. Bener. Di sini tuh dari pagi sampai sore, ya ampun. Gak nyangka ya, gila, luas banget emang. Kalau misalnya kita bawa keluarga kita sama teman-teman kita yang rame, kayak cocok banget deh di tempat. Bener banget, tempat ini tuh cocok banget buat keluarga kalian berwisata bareng. Nah, foto dulu ya, Rob. Boleh, mumpung nemu. Iya bagus.
Kayaknya perut gue mulai bunyi-bunyi nih. Sama nih, gue juga lapar banget. Kita makan yuk. Di sini kayaknya gak ada tempat makan enak juga. Boleh-boleh, tapi kayaknya kita pamit dulu deh sama Sobat Kuy gimana? Oh iya, oke. Makasih banget ya udah ngikutin kita dari pagi sampai sore. Jangan lupa buat terus nonton Jajalan Kuy setiap hari Jumat jam 7 malam. Di mana, Rob? Di tv.umn.ac.id. Atau kalian juga bisa loh cek Instagram dan Twitter kita. Di mana, Rob? Di @officialumntv. Oke deh, dadah Sobat Kuy. Sampai jumpa lagi. Jajalan Kuy. Ya kali gak Kuy. Dadah. Rolling. 3, 2, 1, action. Action. Vi, kita udah nyampe nih di Taman Pintas. Tapi sebelum kita nyobain main-main, kayaknya pemanasan dulu deh. Bener-bener. Setuju. Kayaknya gue mau pemanasan sepeda deh. Ah, iya. Oh, boleh-boleh. Okay. Lu main sepeda situ ya. Okay, lu jangan jauh-jauh ya. Dah. Yuk. Kamera rolling. Iya, pakai ini aja. Sebenarnya udah pakai ini dulu. Action. Enakan ini mau aja. Yeah. Action. Gimana bagusan mana?